Jordi Amat bersama klubnya, yakni Johor Darul Takzim, diminta tinggalkan Liga Malaysia. Kabar mengejutkan datang dari negeri jiran Malaysia. Tepatnya beberapa pihak pecinta sepak bola Malaysia menginginkan supaya JDT untuk segera meninggalkan kompetisi Liga Malaysia. Dikarenakan tim tersebut sudah terlalu kuat, sehingga persaingan di Liga Malaysia menjadi tidak terlalu seru. Tentunya permintaan tersebut bukan tanpa dasar, mengingat bagaimana performa JDT sejauh ini menjadi tim yang selalu mendominasi di Liga Malaysia. Terlebih ketika Jordi Amat bergabung dengan JDT, performa klub milik Tunku Ismail Sultan Ibrahim tersebut semakin tangguh dan sulit untuk ditembus. Johor Darul Takzim benar-benar di level yang berbeda dengan tim Malaysia lainnya. Bahkan sejak tahun 2014, tak ada satu tim pun yang berhasil mengganggu dominasi tim berjuluk Harimau Selatan itu. Sampai-sampai Liga Malaysia terkenal dengan sebutan Liga Tani atau Liga Super JDT. Performa apik Johor Darul Takzim kembali berlanjut di musim ini. Tim asuhan Esteban Solari tersebut sementara memuncaki klasemen Liga Super Malaysia pada musim 2023. Bayangkan saja dari 8 pertandingan JDT sejauh ini, semuanya disapu bersih dengan kemenangan yang cukup mengesankan dan berhasil meraih 24 poin sempurna. Terpaut 5 poin dari Selangor di peringkat kedua. Tidak hanya di situ saja, dari 8 laga, JDT sudah berhasil mengoleksi 36 gol dengan kalkulasi 4,5 gol setiap match. Sudah cukup membuat lawan berkeringat dingin terlebih dahulu. Sedangkan untuk urusan pertahanan, JDT sejauh ini hanya baru kemasukan 1 gol saja. Masuknya Jordi Amat ke JDT benar-benar membuat striker-striker di Liga Malaysia kesulitan untuk menembus kokohnya lini belakang Johor Darul Takzim. Atas dasar catatan inilah, tak cukup mengejutkan bila muncul keinginan dari beberapa orang yang menginginkan Jordi Amat dan JDT harus mencari kompetisi yang lebih seimbang di negara lain. Jika seandainya Jordi Amat keluar dari Liga Malaysia, menurut kalian kemana sebaiknya dia berlabuh? Tulis di komentar.